Tanggal terakhir aku di sekolah semasa menjalani latihan mengajar satu merupakan hari yang akan kuingati seumur hidupku. Hari itu sama sahaja sebagaimana hari yang lainnya, aku masuk ke kelas 4 Khawarizmi untuk mengajar buat kali yang terakhir. Lupa untuk aku khabarkan, aku sememangnya sejak awal tidak pernah memberitahu murid-muridku bilakah tarikh akhir aku akan mengajar mereka. Bukan aku mahu berahsia, tetapi aku tidak mahu murid-muridku berasa terbeban untuk membelikanku hadiah atau apa-apa pun sebagai kenang-kenangan. Cukuplah bagiku foto-foto dan video anak-anak itu untuk aku simpan buat tatapan kemudian hari. Assalamualaikum, cikgu. Bergema suara 34 orang muridku ini memberi salam kepadaku. Senyum aku sendiri. Nampaknya hari itu akan menjadi hari terakhir aku mendengar suara mereka memberi salam kepadaku. Sedih juga, namun raut wajah ini kupastikan supaya bertindak ceria sebagaimana biasa. Aku pun mengajar hingga tak terasa 1 jam 20 minit telah pun berlalu. Sebelum aku mengakhiri kelas, aku memberikan kata-kata terakhir berupa terima kasih kepada anak-anak 4 Khawarizmi ini kerana sepanjang aku di sekolah itu, dengan asbab mereka lah aku mulai mengenal erti menjadi guru. Aku juga mengutarakan permohonan maaf atas kelemahan dan kesilapan sepanjang aku menjadi guru kimia mereka. Sudah kuduga murid-muridku itu semua terkejut dengan pengumuman mendadak tersebut. Geli hati aku melihat wajah-wajah tidak percaya mereka. Sampaikan ada yang merajuk tidak mahu lagi bercakap denganku. Aku hanya tersenyum kecil walaupun dalam hati ada 1000 rasa yang bercampur bau. Okey, jom kita ambil gambar kenang-kenangan kita. Lepas ni waktu rehat awak dah ni. Gesa aku. Aku sendiri pernah menjadi murid dan aku tahu waktu rehat itu amat berharga untuk mereka. Pada waktu itulah ada yang sakit perut mahu ke tandas. Ada yang merayu mahu meminjam blazer kelas sebelah kerana katanya baju sukan yang dipakainya tidak formal untuk bergambar dan 1001 kerenah yang lain. Sementara aku mulai hilang sabar dengan kerenah mereka yang seolah-olah sengaja melambatkan masa. Di saat itu, aku mula meninggikan suara bagi mengarahkan mereka duduk di hadapan kamera. Dan tiba-tiba, terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunjuk ajarku. Terima kasihku kepadamu, cikgu. Serentak dengan salah seorang murid putera berjalan memegang kotak kek di tangan, murid-murid lain dengan penuh semangat bersama-sama mereka menyanyikan lagu dan bertepuk tangan. Ya Allah, ya Tuhanku. Entah dari mana pula murid-murid ini tahu hari ini hari terakhirku. Dan entah bila pula mereka merancang semua ini untuk meraikan aku. Sungguh, kelu sudah lidahku mahu berkata-kata. Takung mata yang mula bergenang ini ku tahan cepat-cepat. Malulah mahu menangis di hadapan murid ketika itu. Mereka pun bergiliran memberi ucapan. Murid puteri pula selepas itu bersalam dan memeluk aku. Ada pula yang menangis tersedu-sedu. Aku pula yang selepas itu harus menenangkan mereka. Aduhai anak, janganlah begitu. Guru umur ini sudah letih menyembunyikan rasa. Salam sayang buat kamu, duhai anak-anak muridku. Walaupun kita tak lagi bertemu, cikgu berjanji. Nama-nama kamu akan sentiasa cikgu pahatkan dalam doa-doa cikgu. Sungguh, peristiwa itu akan kukenang sebagai detik-detik manis dalam lembaran hidupku sebagai insan yang bergelar guru.